Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kabarnya baik semua ya. Siapa nih yang pernah dengar lagu Naik kereta api tut tut tut, siapa hendak turun ke Bandung, Surabaya? Marilah naik dengan percuma. Ayo kawanku lekas naik, keretaku tak berhenti lama. Pasti semua tahu lagu tersebut kan? Nah, kali ini kita akan belajar tentang kereta api. Kereta api merupakan salah satu kendaraan darat yang sangat unik. Ada yang tahu mengapa kereta api unik? Berikut ini ciri-ciri dari kereta api. Yang pertama, kereta api memiliki bentuk yang panjang seperti ular karena kereta api memiliki gerbong yang banyak. Kedua, kereta tidak bisa jalan di jalan biasa, sehingga kereta memiliki jalannya khusus. Kereta harus berjalan di atas rel kereta api yang terbuat dari besi anak-anak. Ketiga, roda kereta api terbuat dari besi anak-anak, tidak seperti roda kendaraan lainnya. Keempat, kereta api tidak bisa berbalik arah seperti kendaraan lainnya, karena kereta api sangatlah panjang sekali. Nah, anak-anak, kereta juga mempunyai dua bagian, yaitu lokomotif sebagai kepala kereta, tempat di mana mesin kereta berada. Di sana juga kereta dikendalikan. Yang kedua yaitu gerbong, yang dijadikan tempat untuk penumpang. Gerbong biasanya sangat banyak, sehingga kereta sangat panjang. Kereta api biasanya dikendarai oleh seorang supir yang kita sebut sebagai masinis. Dan tempat berhentinya kereta disebut stasiun kereta api. Baik anak-anak, itu tadi materi kita mengenai kereta api. Sekian penjelasan mengenai kereta api. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.